Semoga kita bertemu malam ini, walaupun bulannya berganti, mohon ditemukan kedua pada bulan ini. Semoga pertemuan ini mendapat kebaikan berkat dari Allah SWT. InsyaAllah. Bagi memberikan keberkatan, mohon keberkatan kepada Allah Ta'ala. Dan kita membuka majlis ini untuk kita, Al-Fatihah. Terima kasih kalian, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala. Dapat sambung hari kursi, insyaAllah malam ini kita akan mulai membaca kajian pertama. Ini yang pertama daripada resolusi susunan Imam Al-Ghazali. Itu tuan-tuan sebagian kalimah mengambil pengajaran sekejap. Kepada ayat yang dibacakan tadi, betapa besarnya ketika wajib ayat ma'izimi jahannam yang ma'izimi tazakrul insan mu'anna lau zikru yukakul yalaitan yukadam dunia hayati. Yang saya sering sebut, betapa besarnya manusia ketika melihat api neraka, ia mula rasa risau dan besar. Tuan, ketika di sana nanti dan melihat api neraka, kita akan rasa menyesal dan isap, dan kita akan berkata alangkah bagusnya bagi kita dapat beramal di dunia dahulu. Tentu itu tuan-tuan, apa yang kita rancangkan itulah sebagai mu'iman untuk saya yang menyebutkan tuan-tuan pada malam ini tentang apa yang berlaku di surau saya, peristiwa yang menyebabkan begitu amat menjadi kasat kenangan yang cukup sama dilihkan. Kalau di dunia, di akhirat, kalau kita lihat api neraka lari ke mana? Dulunya kalau macam mana api pun tidak boleh lari, ada nanti mungkin kita dibuat semula. Namun begitu tuan-tuan, dengan keadaan yang kita lihat pengalaman ini depan mata, maka itulah satu suasana yang bagaimana dalam akhirat nanti kita nak kepung ke mana? Dan lari ke mana? Bila melihat api neraka, sekali memanglah kita bersedih. Sedih kita itu berbanding sedih dengan azab di neraka Allah Akbar. Lagi lah kita tidak boleh mengulang kembali ke dunia. Kita hanya berkata menyesal dan bagusnya untuk kita dapat beramal. Besok malam hari Selasa, malam Rabu, ke 10 malam mengulangku itu memang saya ada pergi surau Sungai Petai yang kita pun tak jangka pun tak terlintas yang ia boleh berlaku. Saya masuk singgah sebentar makan di rumah Ustaz Husin. Tak sempat minum ayam lagi, bau nasi. Tak sempat minum ayam lagi. Bau masuk lagi, lepas ke mana lagi? Tuan-tuan. Begitulah keadaan di mana tiba aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kematian itu akan datang kepada kita, daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Tapi ketika berlaku itu, kelepas musibahnya, kita boleh ambil peluang untuk baik lagi. Kita boleh bina semula. Tiba aja kita, kita nak kembali macam mana? Patah balik macam mana? Tuan-tuan, saya kata ya Allah, macam tak percaya, tak percaya. Itulah yang kita boleh sebut tentang musibah yang berlaku. Bila mana kita mati, tuan-tuan, nak percaya, tak percaya, dah duduk dalam kubur, tuan-tuan. Itu saya nak masukkan. Tapi itu berlaku keadaan yang cukup pantas dan saya harapkan dalam ini. Kalau tengok gambar memang ayat dari dia. Bila kita cerita ke orang tentang apa yang berlaku, saya beritahu orang di kampung, orang yang tak faham dia sebut, tak apa, duit dia boleh buat lain. Ini bukan soal duit, tuan-tuan, soal kerohanian, soal iman, soal nilai di situ, tapak di situ, tempat tiwak kita, tempat surat kita, tuan-tuan. Bagi orang tak faham dia kata, tak apa boleh buat lain, memang buat lain, tapi tuan-tuan, nilai. Nilai. Dengan keadaan kita depan mata, kita azan, lari ke sana, di sini, tak tahu apa-apa. Kita boleh tanya, kita boleh takbir, berhasil, dan kita boleh bawa. Itu dah ada sebab ikut pantai. Nak masuk-masuk, dah ikut untuk mereka bawa. Sebab dah makan sebelah atas. Ada setengah jam lebih, dah bobo sebelah atas, turun sebelah bawah. Baru bumbu sebuah. Dah makan habis. Allah Akbar. Kita hanya boleh berpahan, berpahan Allah, Allah, Allah. Tapi tuan-tuan itulah keadaan. Namun bagaimanapun, tidak melibatkan nyawa. Apa juga kita dengar, itu merupakan ketetapan Allah. Allah beri peluang untuk orang yang kemudian baru nak buat amal, nak buat infak pula. Yang tuan-tuan yang belum ada kesempatan dulu, itu orang lama, itu terkuhu buat infak, mereka dapat halal atau wajah. Maka giliran kita untuk serupang pun, kita boleh ambil kejar dari situ. Sebab itu tak apa pengajian tuan guru dan juga tak apa ilmu. Sebab itu kita tak tahu apa hikmahnya. Namun, saya memang ada marah juga. Dan terus suruh atau makan untuk semua yang lain lagi. Dan semua yang lain lagi, kita tak ambil pengajaran di sini. Allah SWT berikan kita peringatan dengan Allah penuh.
menemukan musibah itu untuk kita menang dosa kita. Apa yang berlaku? Apa yang kita boleh muasabah? Tuan-tuan, itu tujuan. Jadi kalau kita tak nampak lagi apa yang berlaku, tak tahu apa yang kita belajar. Sekarang dia semayang tak tanya doa, nampak lagi kan? Bahawa kita rasa, ya Allah, inilah Islam, Nabi bina majid berubah, parti yang datang ke pertama sebenarnya, lantaikan tanah dari kebumunya lagi, nampak. Tuan-tuan, kita pun dapat rasa dia. Mungkin Allah nak bikin kita dengan suara itu lebih mahal. Ini kerana kita dapat musibah itu untuk kita, kita bertaubat dan kita beristighfar sebanyak dengan atas dosa. Dosa orang kampung. Tapi tuan-tuan, sebelum saya masuk ke sini, nak cerita. Bila masa di tempatan itu, yang naik padang itu tuan-tuan, kata tingkat atas itu, yang jatuh kulit-kulit, jatuh kulit-kulit. Budak-budak yang angkat itu, tak ada pun tak main layak, tak ada jik, main surah. Dia pun pergi pulang mana. Allah akbar. Hak padang itu lah, bukan buat mana. Budak-budak. Dia pun main. Dia kata, lepas ni yang pelajar contoh lah, pengiri pun main. Dia pergi ke kursus-kursus, dia pun main budak-budak. Hak untuk tak boleh budak-budak. Budak-budak. Dia pun yang tak tahu dia tak ibu harus hidup pada mati. Dia pada pada mati, main nak tahu lah. Sebab untuk kat bawah tu masih belum makan, dia turun, ubah lah. Tuan tu pindah ke rumah saya sih, main nak padah, pindah makan sebelah. Punya puluh tapi kaki pagi turun. Dia pun tu punya turun, ini cahaya, jatuh berbualan. Untuk kita ada lah, tapi untuk main tu pun, depot. Angkat mesin, angkat enjin, pam, waktu kita kat rumah saya angkat pam layak di tengah sungai tu, pokok tu lah. Nak budak-budak tu. Allah. Apa tu, kita bujuk. Saya kata nanti lepas selesai, bina semula, buat murid apa kan, panggil depan main, dibujuk saya, kok pergi tuan depan, ambil telefon depan. Saya kata, isu apa, free-free tadi, Pak Ustaz, kita minum sama-sama. Ambil hati tu, ambil hati. Kita tentukan lagi, buat kering. Yang buat kering gitu. Bondisat, dari malam tu malam bondisat. Dengan malam sebenarnya. Lagi pulang dari security. Dulu senyum, kalau kita tengok senyum tak pulang mana. Dari tengok senyum mana sih. Ya, hubungan tu datang. Mungkin di situ formula titik Allah datang. Allah Allah tentang Rabbi Allah yang main balik, main balik. Tapi bukan tahu ni. Pernah saya tanya, ada mana dari bukan tahu ni. Tapi di situ lah, perasaan maju tu ada. Maju tu ada. Itu tuan-tuan, itu suasana yang kedatangan yang begitu cukup mengharukan. Jadi saya minta tuan-tuan semua minta doa, minta doa kepada Allah. Maka ini semua boleh bangun semula. Minta Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kami yang penduduk kampung menyiapkan. Minta Allah ampun dosa kami mungkin nanti dosa-dosa kami yang kampung, yang tak datang solat, yang mungkin dosa-dosa teruskan ke guru ini, yang masih belum dakwah betul-betul, yang mereka boleh main ke surau. Dia memberi kesalahan itu bagi kami. Mungkin dosa-dosa kami di situ mengapa. Minta tuan-tuan doa untuk kami. Dan apa yang tuan-tuan boleh doa untuk doa, semoga tuan-tuan bantu kita bina bangun semula. Dan saya mohon kepada Allah, semoga Allah tolong untuk kembali dan kembalikan iman dan ketakwaan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, hari ini, semalam, hari Rabu itu siang itu, aku petak dua setengah, gotong royong. Saya tunjuk gotong royong, main semua. Rambut panjang, rambut panjang semua main dosik, mentak ambil, cedok ambil. Pokok yang sebab pendek kau pun main. Kalau tak pernah main pun main. Kita nampak muka-muka lah. Wih, banyak orang kampung kita lah banyak. Tak pernah nampak semua ni, tak pernah orang kampung kita lah. Jadi ada keluar main ni. Main kat, tolong bantu. Tak pun ada, tak pun apa. Jadi saya pun jumpa dari sana keluar itu. Ambil, tentang nilai mungkin si orang nak cantumkan apa nak ketemukan sikit pertemuan itu tuan-tuan. Jadi kita ambil ilmu dari situ sahabat doa. Hari semalam semayang di surau yang lama atau pansal balai lama tu buat semayang. Maghrib pula semayang di dalam surau yang tapak belakang tu. Insya Allah semalam semayang di tapak belakang kita buat surau hajat sikit. Kita buat Allah ya Allah penerusan kita. Cuma besok bisa di sini saya ada. Besok tak ada usaha, tak ada rasanya belum ada. Ajak sama-sama kita buat surat taubat. Buat surat taubat untuk sama-sama ya Allah. Kita ada surat lagi. Jadi tuan-tuan, itulah perancangan Allah Ta'ala kita tak nampak. Namun, bagi peringatan, yang berlaku tetap berlaku. Baik tuan-tuan. Ya Allah Ta'ala fi hadis surah Qudsi. Ya Abna Adam, ajibtu liman ayqana bil maut. Tuan-tuan,
banyak hadis kursi yang dimulakan dengan ya abna adam, ya ayuhan nas, ataupun yang ada yang saya baca dulu, wasbur ajaban laka, semua pelik ajaban laka, ya abna adam. Pada ayat ini, ya abna adam, ajibdu liman ayawana bil maut kaifa yakrahu, wa ajibdu liman ayawana bil hisab kaifa yajma'ul mal, wa ajibdu liman ayawana bil awab kaifa yadhaka, wa ajibtu liman ayqana bil akhirah kaifa yastamia, wa ajibtu liman ayqana bid dunya wa zamaniha kaifa yatma'innu ilayha ila akhir hadis. Baik, contoh yang kita lihat. Kita lihat apa kata Allah. Hadis kursi kebanyakannya yang disusun di Imam Al-Ghazali ini terpilih yang disebut kita bincang minggu lalu dibuat perasingan. Disusul hadis-hadis yang betul-betul untuk mengancam hati kita dan juga untuk mengocak kita punya jiwa kita dan merobohkan benteng-benteng hati kita yang keras ini. Itu di antara Imam Al-Ghazali menyusul kembali dan dipilih pada hadis yang betul-betul yang menyebabkan bagi kita baca nanti memang jelas. Apa buktinya? Baik, wahai sekalian manusia, aku hairan melihat orang-orang yang meyakini kematian tapi ia masih bergembira. Tuan-tuan, Allah pelik orang kita. Betul yang tertiga, kita pernah tak kata pada anak kita? Kita kata pada anak kita, mau apa yang pelik, tak paham orang yang mau. Dia tertua, ketua, ada orang-orang ada. Duk main lagi. Ah, tuan-tuan. Itulah anak kita, itulah kita, tuan-tuan. Sifat manusia, macam mana? Itu anak kita, itu sifat kita. Mak tak apa-apa yang tidak apa yang tuli, dia belum apa, dia tak apa, apa saya besar. Apa boleh tengking, mak saya makan sama apa, apa tak peduli. Masya Allah, peliknya orang yang buang, yang pernah jadi yang lain. Nah, kita kata lagu itu anak kita. Itulah kita, Allah. Dan Allah kata kembali kepada kita, untuk kita yang memahami yang tua, yaitu sungguh hairan manusia ini. Wahai sekali manusia, aku hairan sungguh. Melihat orang yang meyakini kematian, tapi ia masih bergembira. Sebab itu kita pergi sana orang meninggal. Pula duduk di bawah pokok rambutan depan rumah ada tengok tajuk nasib orang. Tengok tajuk. Jenazah dalam rumah kita tu sini tak luar gelap. Apakah Allah Akbar. Macam ayam dia nangkap semelih. Ayam dia seorang cekor lagi. Tengok ada orang kita semelih. Lepas tu. Kem. Terampak mancar sedikit. Kita tengok. Sebab tu tak ada tajuk panjang. Kita masih wasp masih. Gila aku tak tahu dia. Semua tadi apa pun cerita apa kawan tak perlu cerita lah. Uskup kalah kita diam. Itu tuan-tuan. Kita nampak betapa pengajaran yang Allah beri kepada kita tak apa lagi. Terlalu dah kita. Sebab orang mati pun tak ada orang berubah di belakang siapa yang siapa kita mengalami ibu. Berlaku semua kita satu depan siapa kita siapa dia tak tahu sama kita. Orang macam orang bersih dia bersih. Betul tak? Tuan-tuan. Sebab apa? Begitu sikap kita kepada Allah untuk balik kemahiran manusia ini yakin kematian tapi ia masih bergembira tak nampak pas-pasan macam sebiji macam adik di angin begitu lah tuan-tuan muhasabah kita rasa malu pada Allah dan aku hayalan kata Allah melihat orang yang mempercayai hari berhisab hari itu amalannya tapi ia masih terus mengumpul harta. Berkata bin Jauzi, seandainya kamu tahu yang amal kamu akan dihitung, akan dihisap, apa sih kamu akan menangis semua bangun dan tak ada masa langsung untuk duduk ke dalam tuan-tuan, sebab kita tak nampak akhirat yang kita sebut pada dunia ini, maka kita duduk main, lompat jam, duduk masjid, duduk semuanya pun kita masih lagi boleh tidak nampak akhirat tuan-tuan. Allah Akbar. Saya akan sambung kepada hadis yang saya baca minggu lepas yang tak habis pada separuh yang saya sebut minggu lepas saya ingat yang Allah Ta'ala menyebut dalam hadis kursi wahai manusia betapa banyaknya lampu-lampu yang terpadam ditiup oleh angin. Ingat tuan-tuan dan saya sebut minggu lepas betapa banyak lampu yang telah terpadam perintah yang terpadam ditiup oleh angin. Saya akan baca untuk hadis ini pembentuknya cukup mengoncangkan hati kita paham.